Terima kasih Tan Sri Yemtua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan titah ucapan Seri Paduka Baginda dalam perasmian mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen yang ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, kalau kita melihat daripada titah ucapan Baginda Tuanku, mengharapkan kesinambungan pentadbiran negara untuk merealisasikan matlamat negara maju berpendapatan tinggi bukan hanya semata-mata bersandar kepada pencapaian ekonomi semata-mata, tetapi turut mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kita melihat hari ini rata-rata di seluruh negara rakyat mengeluh dalam keadaan kehidupan yang semakin tertekan. Kos hidup yang semakin tinggi, pendapatan yang semakin rendah dengan cukai GST, termasuk juga dengan kos tambang yang semakin mahal, tarif elektrik yang semakin mahal, termasuk kos sewa rumah yang semakin mahal, termasuk kos kesihatan yang semakin mahal, semua itu adalah menjadi tekanan kepada rakyat. Bagi rakyat di luar bandar, berdepan dengan kos harga getah yang semakin rendah, termasuk juga kelapa sawit. Ini juga menekankan lagi kehidupan rakyat. Bayangkan dengan pendapatan tak sampai RM10 purata sehari pendapatan rakyat hasil daripada pemerintah getah, macam mana mereka nak meneruskan kehidupan, menyara kehidupan anak-anak mereka? Kos ikan pun tak lepas, gula sekilo pun tak selesai. Bayangkan macam mana mereka untuk menyara sekolah persekolahan anak-anak. Jadi saya ingin bertanya, dengan masa hanya ada tempoh 4 tahun lagi untuk kita mencapai matlamat wawasan 2020 yang menjadi target kerajaan untuk menuju negara maju berpendapatan tinggi, hanya ada 4 tahun saja lagi dengan keadaan kehidupan rakyat yang semakin tertekan, apakah ini dapat melahirkan, melesasikan sebagaimana kehendak Tuanku untuk melahirkan kehidupan yang sejahtera? Saya mengambil satu peringatan Allah dalam Al-Quran dengan izin Tan Sri Yang Tua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Yang bermaksud, dan kami menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Ini merupakan satu ingatan Allah kepada mereka yang jadi pemimpin, termasuk kita semua, termasuk kepada pemimpin negara ini. Kepimpinan sebenarnya adalah satu ibadah, tetapi kalau tak kena cara, dia akan membawa kita ke neraka. Ingat peringatan Allah, di antara golongan pertama yang akan dihumbang ke neraka adalah pemimpin yang zalim. Jadi kalau pemimpin tidak menunaikan amanah, tanggungjawabnya kepada rakyat, apalagi dengan suasana yang ada dalam negara kita, memalukan kita bukan saja dalam negara kita, seluruh dunia. Kita rasa termalu dengan pelbagai skandal, pelbagai isu yang sedang melanda. Apa yang disebut tentang derma 2.6 bilion. Dua soalan saya juga dalam dewan ini ditolak berkaitan dengan isu 2.6 bilion. Isu berkaitan dengan YNBB dan pelbagai skandal, saya kira terlalu banyak yang sudah mengguris perasaan rakyat. Macam mana rakyat nak memberi keyakinan kepada kepimpinan yang ada pagi ini? Ingat, kepimpinan bukan saja untuk bagi negara kita hari ini, tetapi pemimpin akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke akhirat. Jadi saya ingin tahu sejauh mana langkah-langkah kerajaan dalam memastikan, merealisasikan apa yang dihendaki oleh kehendak Tuanku untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera, rakyat sejahtera. Sejauh mana perkara ini dilaksanakan oleh kerajaan? Sejauh mana langkah jimat-cermat yang telah dilaksanakan, terutama dalam menghadapi kegawatan ekonomi hari ini? Tan Sri Yang Dipertua, saranan Tuanku juga, kita menyanjung tinggi bagaimana keprihatinan Tuanku terhadap nasib mangsa-mangsa banjir. Dan saya mengambil kesempatan ini bagi rakyat negeri Kelantan seluruhnya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, sama ada NGO, individu, penderma, kerajaan, parti politik yang telah memberi sumbangan membantu mangsa banjir di Kelantan. Tetapi persoalannya hari ini, walaupun tahun ini kita tidak berdepan dengan banjir sebagaimana yang diramalkan, alhamdulillah,
Tetapi sampai hari ini rumah kekal mangsa banjir yang dijanjikan oleh kerajaan persekutuan sampai hari ini belum selesai. Sebagaimana yang ketika kita tahu, rumah yang musnah akibat banjir keseluruhannya 1,671 buah. Dan yang dijanjikan akan dibina oleh kerajaan persekutuan sejumlah 1,036 buah dan selebihnya akan dibina oleh kerajaan negeri. Sehingga kini apa yang kita tengok ialah daripada kerajaan persekutuan, rumah yang siap rekod yang ada dalam kerajaan Kelantan hanya 256 buah, iaitu kemajuannya hanya 24%. Masih 780 buah rumah kekal banjir yang dijanjikan oleh kerajaan pusat belum siap dibina. Kerajaan janji nak selesai Mac tahun 2016 selesai semua. Sekarang dah berapa nak dah masuk pertengahan Mac. Janji sebelum Ramadan tahun lepas, sekarang dah nak apa bulan lagi nak masuk Ramadan yang seterusnya. Jadi saya harap perkara ini diselesaikan dan saya mahu perkara ini dijamin oleh kerajaan bilakah supaya mangsa-mangsa banjir ini tidak terus berada di rumah-rumah transit yang tidak selesa sampai hari ini. Saya ingin penjelasan juga tentang rumah PPR di Gua Musang. Yang 2 tahun yang lalu kita dimaklumkan rumah ini telah siap dibina dengan 1,000 unit mempunyai 10 blok. Sedangkan tidak diberi penempatan sampai ke hari ini. Pernah pihak kerajaan negeri memohon 38 keluarga mangsa banjir supaya ditempatkan di rumah PPR di Gua Musang tapi tidak dipertimbangkan. Jadi soalnya kenapakah projek ini dibazirkan seperti projek Gajah Putih seolah-olah sedangkan ini adalah keperluan rakyat yang sedang memerlukan tempat tinggal, tapi kenapa dilewatkan sampai bertahun sehingga saya dimaklumkan banyak dah yang rusak akibat kerana lama tapi tidak dihuni. Jadi saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin juga menyentuh tentang soal keselamatan. Dan kita tengok dalam ucapan Titah Tuanku menyentuh tentang soal keselamatan negara termasuk juga keperluan keselamatan di sempadan. Saya sebagai kawasan yang bertinggal bersempadan dengan negara Thai, isu keselamatan adalah isu yang sangat penting. Jadi soalnya di sini saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian. Kenapa Menteri Besar Negeri Kelantan sampai hari ini Kelantan dah 25 tahun diperintah oleh kerajaan. Sampai hari ini, Menteri Besar Negeri Kelantan tidak pernah dilantik menjadi pengerusi kepada Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN. Apakah perkara ini berlaku juga negeri-negeri lain? Saya ingin satu status senarai setiap negeri yang ada dalam negara kita, siapakah pengerusi JKKN dalam negeri masing-masing dan apakah alasan yang dibuat oleh kerajaan, sedangkan isu ini adalah isu yang sangat penting. Sedangkan Kelantan juga negeri yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Kalau kerajaan hari ini betul-betul menghormati demokrasi, sepatutnya memberi hak kepercayaan kepada pilihan rakyat. Begitu juga pengwujudan jabatan JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan yang disalurkan peruntukan pembangunan untuk Kelantan melalui JPP. Kenapa tidak direct kepada kerajaan negeri? Jadi apakah ini menunjukkan bagaimana seolah-olah kerajaan hari ini tidak mengiktiraf sistem demokrasi yang dipilih oleh rakyat? Jadi saya ingin penjelasan perkara ini dan senarai lengkap mengikut setiap negeri siapakah pengerusi jawatan kuasa JKKN di seluruh negara. Saya ingin juga menyentuh tentang keselamatan sempadan, iaitu baru-baru ini berlaku tembakan dan semengetahuan saya di sempadan rantau panjang dengan Thai ini banyak isu-isu yang berkaitan dengan pembunuhan ataupun tembakan bersenjata. Yang terakhir baru ini seorang guru ditembak di perairan ataupun di tepi Sungai Golok. Jadi saya ingin tahu apakah isu dan sejauh mana kawalan keselamatan hari ini sebab ini mengancam nyawa rakyat. Jadi sejauh mana perkara ini diberi tindakan dan diberi perhatian dan apakah penyelesaian kepada suasana yang ada pada hari ini. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin juga meminta penjelasan berkaitan dengan ICP ataupun permit untuk kenderaan asing masuk ke negara kita. Terlalu banyak berlaku pelanggaran berkaitan dengan permit ICP ini yang melibatkan kenderaan-kenderaan asing mengambil kesempatan menggunakan permit ini untuk menjalankan operasi mengangkut pengumpan daripada Thailand khususnya ke dalam negara kita. Jadi soalnya kalau dia datang untuk pelacur atau untuk aktiviti keluarga,
Okey, kita menggalakkan pelancongan dan sebagainya. Tetapi apabila dah berlaku setiap hari lebih daripada 40 kenderaan, contoh di pintu masuk rantau panjang, 40 road tu sehari menggunakan pengangkutan ini beroperasi sehingga tidak ada ruang untuk rakyat tempatan mendapat limpahan daripada kemasukan pelancong daripada luar. Kalau nelayan, bagaimana pencerobohan nelayan asing, kerajaan menggunakan kuasa anggota marine kita membenteras penceroboh-penceroboh di bahagian pantai yang mengambil kesempatan dalam operasi nelayan kita. Kenapa dalam isu berkaitan dengan isu kemasukan pelancong ini, kita tidak benteras bagaimana ulat-ulat daripada mereka atau kenderaan tetu sewa daripada negara lain ini mengambil kesempatan sehingga mereka yang menggunakan apa yang beroperasi sebagai pemandu kereta sewa tiada peluang untuk mendapat penumpang. Saya turun beberapa kali ke Padang dan saya interview, tanya sendiri kepada pemandu-pemandu kereta sewa. Saya cukup sedih, Tan Sri yang Pertua, ada di kalangan mereka yang mengatakan kami daripada pagi sampai petang seringgit pun tak dapat. Bayangkan mereka nak bayar sewa kereta, nak bayar permit, nak bayar itu ini, nak bayar sekolah anak-anak. Mereka terpaksa mencari pendapatan lain dalam keadaan yang cukup payah, apalagi dengan harga getah yang rendah. Jadi saya mewakili suara rakyat meminta sekiranya kita tidak ada undang-undang untuk menangkap penyalahgunaan ICP ini, kita batalkan. Sebab ini kuasa kerajaan kita. Kalau kita tak nak batal, kita kena gubal, kena buat enactment bagaimana untuk menyekat penyalahgunaan ICP ini supaya maruah rakyat negara kita terpelihara. Janganlah ibarat kera di hutan disusukan rakyat rakyat kita sendiri mati kelaparan. Itu adalah satu perbandingan supaya rakyat prihatin, dan saya kira dah berpuluh kali saya utarakan isu ini di dewan ini tetapi tidak ada tindakan. Sepatutnya selepas 2 km daripada sempadan, pihak SPAT ataupun pihak GPJ sepatutnya cek di mana sebenarnya, kenapa mereka sedangkan kenderaan yang sama, nombor yang sama berulang kali, kenapakah perkara ini tidak boleh disiasat. Dan saya bimbang sekiranya berlaku rasuah dan penyalahgunaan wang dalam isu ini yang membawa kepada kegagalan pengawalan kita. Ini yang paling saya bimbang sekali, Tan Sri yang Bertua. Saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan tempatan banjir. Tempatan banjir ini berpuluh kali saya ulang dalam dewan. Bayangkan dalam keadaan negara kita sebelum ini tidak ada banjir, tapi dari kawasan saya sudah 2 kali banjir, terutama kampung-kampung yang di tepi sungai yang mudah banjir. Lebih daripada 8 buah kampung yang mudah banjir. Jadi saya harap pihak kerajaan pertimbangkan segera tempatan banjir di rantau panjang. Kalau tak mampu nak buat keseluruhan, pilih kampung-kampung yang kritikal. Bayangkan dalam keadaan baru-baru ini, di awal bulan Januari baru ini, di saat orang lain tak ada banjir, kawasan saya berminggu-minggu berada dalam air, di mana ada 8 kampung ini kebun-kebun getah mereka juga berada dalam air, putus pendapatan, sumber pendapatan mereka. Jadi sepatutnya tebatan untuk meninggikan tebing di kawasan-kawasan kritikal didahulukan ataupun diutamakan kalau bajet kita tahan, supaya sekurang-kurangnya membantu golongan-golongan masyarakat yang mudah terdedah dengan banjir tidak terkesan akibat limpahan air Sungai Golu. Minta Tan Sri yang Bertua, saya ingin penjelasan juga iaitu berkaitan dengan isu wanita. Di mana kita melihat tuanku dalam titah ucapan mengharapkan peruang dan peluang yang disediakan begitu baik untuk wanita terlibat dalam pasaran kerja dan pelbagai bidang untuk kita sama-sama membangunkan negara. Saya menjunjung kasih di atas titah ucapan tuanku. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah sejauh mana kejayaan sistem sokongan yang telah disediakan oleh kementerian untuk membantu pekerja-pekerja wanita di seluruh negara. Adakah mencukupi tempat-tempat asuhan kanak-kanak, terutama tempat asuhan kanak-kanak yang selamat? Isu yang kritikal hari ini, Tan Sri Bertua, ialah tempat asuhan kanak-kanak yang meragukan ibu-ibu yang bekerja. Ramai ibu-ibu yang berhenti bekerja kerana tak yakin dengan pusat asuhan. Banyak kes yang meninggal, yang sakit dan sebagainya, hasil dari patah tangan dan sebagainya kerana di tempat asuhan. Jadi sebab itulah sejauh mana
kerajaan merangka strategi untuk menangani isu ini. Begitu juga saya ingin penjelasan berkaitan dengan penyalahgunaan, iaitu eksploitasi wanita yang cukup menyentuh hati kami wanita yang berlaku dalam negara. Terkini, pada bulan Mac yang lalu, di mana satu iklan yang telah dikeluarkan oleh Firefly, di mana mengeluarkan iklan potongan tiket penerbangan dengan potongan 50% dengan diletakkan gambar wanita punggung pramugari pakai skirt. Ini dijadikan bahan iklan. Bayangkan kalau perkara ini diberlaku, kalau tuan-tuan apa yang berhormat, kalau anak kita ataupun isteri kita dijadikan bahan iklan, apa perasaan kita? Jadi bayangkan mereka telah menggunakan maruah wanita untuk jadikan bahan iklan. Cukup menyentuh hati kami. Jadi saya harap pihak kementerian memberhentikan semua, melarang, menyekat semua bentuk iklan yang eksploitasi wanita. Dalam apa bentuk sekalipun, sama ada guna ruang punggung, ruang kaki ke, muka ke apa ke, yang menyebabkan kita rasa wanita ni seolah-olah jadi alat dagangan dalam negara kita. Begitu juga saya menyentuh berkenaan dengan, tersentuh berkaitan dengan isu kadar penceraian yang semakin tinggi dalam negara. Sebelum ini bagaimana ke dalam media mendedahkan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mendedahkan, iaitu satu fenomena yang cukup menyentuh hati kita, di mana purata kadar penceraian dalam negara kita, purata bercerai bawah pada 5 tahun. Terutama di pasangan-pasangan baru yang saya kira ini merupakan satu keruntuhan institusi keluarga dalam negara. Jadi bayangkan apabila berlaku penceraian, anak-anak yang jadi mangsa, dan mungkin apabila berlakunya penceraian, banyak lagi masalah sosial yang akan berlaku. Jadi saya harap, saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian, apakah punca, puncanya berlaku demikian dan apakah penyelesaian yang telah dibuat oleh pihak kerajaan. Kita dapati dalam negara kita 6.9% pekerja-pekerja wanita dalam negara kita bekerja berjauhan daripada suami. Dan saya mengharapkan supaya pihak kementerian bekerjasama dengan semua kementerian-kementerian lain memastikan polisi mesra keluarga dalam menetapkan tempat kerja kepada terutama pasangan yang berkahwin. Ini penting untuk kebahagiaan keluarga. Sebab kita tidak mahu berlaku perkara yang tidak diingini. Termasuk juga yang paling membimbangkan yang baru didedahkan oleh pihak menteri dan dewan kita ialah isu keganasan rumah tangga. Bayangkan dalam tahun 2016 saja, dalam tempoh hanya 2 bulan, lebih kurang 2 bulan, masuk 3 bulan yang ketiga bulan Mac, dah lebih daripada 400 kes keganasan rumah tangga berlaku. Jadi ini adalah satu perkara yang malang, dan apabila berlaku keganasan sudah tentu membawa kepada penceraian dan sebagainya. Begitu juga apa yang didedahkan sebelum ini di dewan ini, 18,000 anak luar nikah yang lahir melalui hospital kerajaan setahun 2015. 2015, 18,000 anak luar nikah lahir melalui hospital. Ni belum dikira lagi hak lahir dalam tandas ke dalam semua, tak kira lagi. Bayangkan apa jadi pada negara kita. Dan paling malang, ibu yang melahirkan purata umur antara 13 hingga 17 tahun. Saya ingin tahu penjelasan daripada kerajaan dengan situasi yang ada pada apa penyelesaian kerajaan. Apakah program-program yang dibuat oleh kerajaan? Terutama mendidik belia kita, remaja kita hari ini. Kita nak lahirkan dalam keluarga kita, dalam negara kita, keluarga yang mawadah. Kalau boleh kita nak lahirkan dalam masyarakat kita, kita nak letakkan polisi. Satu keluarga, satu hafiz. Kita tak mahu dalam negara kita satu keluarga sakutu pengagih dadah. Jadi kalau perkara ini tidak dilaksanakan, terutama pendidikan agama diterapkan sungguh-sungguh dalam keluarga, saya tak heran satu masa kita akan berdepan dengan isu kritikal setiap keluarga ada pengagih dadah. Yang kita nak lahir dalam keluarga kita, setiap keluarga adanya. Sekurang-kurangnya kalau orang Islam ada yang hafiz Al-Quran, hafiz Al-Quran. 3 minit lagi yang berhormat. Ya? 3 minit. 3 minit. Masya-Allah. Tan Sri Yanti Pertua, saya ingin menyentuh juga Tan Sri Pertua, iaitu berkaitan dengan inisiatif untuk mendaulatkan Islam
sebagai agama persekutuan. Jadi saya tahu mana, saya ingin tahu untuk pelaksanaan untuk membawa pindaan Akta 355 ke Parlimen. Jadi saya ingin penjelasan daripada kerajaan untuk kita menaik tarafkan Mahkamah Syariah ini persetaraf dengan kehendak syariah Islam. Begitu juga saya ingin minta penjelasan kenapakah sampai hari ini, walaupun berkali-kali kami telah kemukakan soalan berkaitan dengan royalti, tapi sampai hari ini tidak mendapat perhatian oleh pihak kerajaan. Tapi kenapa di Terengganu, Sabah, Sarawak tak perlu melalui proses mahkamah, tapi royalti dibayar kepada negeri-negeri berkenaan, sedangkan semuanya telah menandatangani perjanjian dan akta pembangunan petroleum 1975. Jadi saya ingin tahu kenapa perkara ini, apa alasan yang dibuat oleh kerajaan sehingga sampai hari ini kami terus merayu tapi tidak dilayan oleh kerajaan. Yang seterusnya, iaitu saya ingin menyentuh berkaitan dengan transformasi parlimen. Saya berkesempatan ini ialah untuk supaya pihak kerajaan memberi peruntukan khas yang diperuntukkan kepada semua ahli parlimen. Kalau ahli parlimen BN mendapat peruntukan khas mereka untuk berkhidmat kepada rakyat, kenapa kami tak diberi peruntukan? Kami juga nak menggunakan peruntukan untuk rakyat Malaysia. Mereka juga pembayar cukai. Mereka juga memberi sumbangan kepada pendapatan negara. Jadi saya harap supaya perkara ini dipertimbangkan oleh kerajaan supaya berlakunya keadilan, insya-Allah. Jadi dengan kerana masa tak mengizinkan, Tan Sri Yang Tua, saya mengucapkan terima kasih.